PJ Ketua TPP KK Indragiri Hulu Encik Tuan Dambut Indragiri Hilir. Yeah. Ini Bapak Ibu Katerina Susanti mendorong daripada Posyandu ini aktif Encik Tuan dan Puan. Gelor daripada kegiatan dalam upaya menekan daripada angka penyelenggar apa namanya tu? Prevalensi ya. Prevalensi daripada stunting di daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Ya, Cik Tuan Puan, upaya tersebut ini perlu didukung dengan segera dibentuknya pembina posyandu tingkat desa dan juga kelurahan oleh posyandu di 20 kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hilir. Dan mudah-mudahan terrealisasi ya. Mudah-mudahan ya, macam mana kabarnya? Moh kita tengok. Upaya penurunan persentase stunting 14% tahun 2024 semakin dikebut pemerintah Kabupaten Inhil dengan sejumlah langkah strategis. PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil, Katerina Susanti terus mendorong aktifnya kegiatan posyandu di seluruh pelosok desa dan kelurahan se-Kabupaten Inhil. Arahan tersebut disampaikan Katerina Susanti saat meninjau langsung pemberian menu makanan tambahan atau PMT untuk balita di posyandu Benih Gemilang, Kelurahan Tembilahan Hilir. Katerina menekankan upaya tersebut perlu didukung dengan segera dibentuknya pembina posyandu tingkat desa dan kelurahan oleh posyandu di 20 kecamatan se-Kabupaten Inhil. Hasil dari tinjauan kita pada hari ini, alhamdulillah untuk kegiatan stunting sudah terlaksana dengan baik. PMT yang diberikan adalah PMT buatan yang diolah oleh kader posyandu sendiri dan terjadi peningkatan berat badan pada balita yang mengalami stunting secara signifikan. Saya sebagai ketua tim pembina posyandu Kabupaten Indragiri Hilir pada hari ini mengajak dan menghimbau semua ketua tim pembina kecamatan, tim pembina posyandu kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, segeralah melantik atau mengumpulkan ketua tim pembina posyandu kelurahan atau desa yang mana mereka adalah ujung tombak dalam menangani stunting yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Semangat dan terus berjuang untuk menurunkan angka stunting di Indragiri Hilir. Dalam kunjungan kerja tersebut, PJ Ketua TPPKK dan Wakil Ketua TPPKK Tembilahan turun berbincang membahas berbagai kegiatan posyandu Benih Gemilang dalam mewujudkan ibu dan balita yang sehat dan bebas stunting. Denny Arizal melaporkan.